altar sebuah batu. Yang ada di kanan kita bisa melihat kilinya cukup kecil dan berhadap ke arah utara. Masih sama seperti yang ada di ornamen-ornamen yang lainnya. Kalau yang kita lihat dengan seksama, kilin ini masih letaknya ini pasti kalau enggak di selatan, dan di tengahnya ada pun sebuah panel dan juga arah utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang sedikit dari review panel yang ada di Candi Arimbi, yang merupakan candi Hindu Siwa yang masih ada sampai sekarang. Terdapat di Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Simak selengkapnya, kita akan mengunjungi candi ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, share ke teman-teman agar channel kami tetap memberikan update terbaru seputar sejarah di Nusantara. Kita bisa melihat adanya ornamen ataupun panel yang sudah rusak ataupun sudah tiada ya, seperti Maku TV hilang, entah terkena gempa ataupun sebuah keadaan yang tidak ada di tempat asalnya. Terus di kanan kita bisa melihat hewan mitologi dari sosok yang bernama Kilin. Kilin merupakan sebuah hewan mitologi seperti kancil dan bertelinga lebar. Dan kita bisa melihat nampak berkalung seperti ini dan ekor berornamen seperti ini. Dan nampak juga adanya panel yang terlihat sebuah sapi. Adapun sapi seperti ini besar, yang ini yang kedua kecil ya, sobat Maku TV. Dan kemungkinan ataupun zaman dahulu sudah ada sapi yang menjadi ternak di kehidupan zaman kerajaan Majapahit. Adapun sapi tersebut berdekatan dengan sapi kecil. Sapi besar ini mencoba untuk meraih sapi kecil tersebut. Bisa melihat, dan kita lihat lagi di kanan lagi, adapun patung adapun panel kilin yang berhadap ke arah selatan. Dan juga masih utuh sekali. Ada pun ornamen-ornamen yang masih kelihatan dan juga masih cukup baik. Ada pun sebuah panel ketiga, adanya altar dan juga ornamen-ornamen di area pinggir-pinggir sebuah altar tersebut. Tidak dijelaskan apakah altar tersebut digunakan untuk bangunan suci yang ada di zaman kerajaan Majapahit, ataukah sebagai fungsi lain bangunan suci, ataupun seperti apa yang disebut Maku TV. Yang jelas ini sebuah altar, panel-panel yang membentuk dari altar
sebuah batu. Yang ada di kanan kita bisa melihat kilinya cukup kecil dan berhadap ke arah utara, masih sama seperti yang ada di ornamen-ornamen yang lainnya. Kalau yang kita lihat dengan seksama, kilin ini masih letaknya ini pasti kalau enggak di selatan, dan di tengahnya ada pun sebuah panel dan juga arah utara. Kalau dikilin di panel keempat ini menggambarkan sosok Taman Teratai. Panel Taman Teratai ini ada sebuah teratai yang berkembang, mengembangkan bunganya, ada yang menguncup dan ada yang kecil. Ini kemungkinan adalah panel yang menggambarkan kehidupan teratai mulai kecil sampai mekar, Sobat Bangku TV. Karena teratai adalah bunga yang disakralkan oleh penduduk Hindu Jawa kuno di daerah Mojokerto ataupun daerah Jawa ini. Adapun kita bisa melihat kilin, panel-panel kilin tidak berbentuk lagi, sudah aus ya Sobat Bangku TV, ataupun sudah tergerus oleh air, oleh air ataupun terkena musibah dari bencana alam di zaman dahulu. Panel kelima, kita bisa melihat adanya sebuah orang yang membawa ayam jago. Kita bisa melihat ayam jagonya, kemudian ini tangannya membawa sebuah ayam dan juga kepalanya. Dan nampak sekali orang tersebut berpakaian kain ya, ditutupi oleh kain badannya. Terus kemudian ada ornamen-ornamen yang mengelilingi dari panel ini. Dan di kanannya lagi ada sebuah kilin yang menghadap ke utara dan masih cukup rapi. Ada pun sebuah orang yang membawa bola namun bersinar. Kemungkinan apa ya Sobat Bangku TV? Di zaman dulu ada pun orang yang membawa sebuah bola yang bersinar. Apakah ini kekuatan dari zaman kerajaan Majapahit? Ada juga kilin lagi, kemudian terdapat sebuah ornamen dari orang. Itu saja ya Sobat Bangku TV, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, share ke teman-teman agar channel kami tetap memberikan update terbaru seputar sejarah di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.